Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, akhirnya ya setelah sekian lama cuy, gue bisa ya cuy, bisa nge-review ya leadernya dari Guild Tornado, yaitu TND Aimayo ya cuy. Yang sekarang ya, ini ya akunnya entah kemana cuy. Karena dia ini ya punya dua akun cuy ya. Dia ini punya dua akun, yang pertama Aimayo, yang kedua Aimimi. Nah, dia sekarang mau fokus ke satu akun, yaitu ke Aimimi. Jadi untuk Aimayo-nya ini cuy ya, sekarang mau dilepas ya di server 18 cuy. Mau dilepas, jika ada yang berminat sama akun Aimayo, komen aja di bawah ya. Nanti gue cantumin apa Instagram atau Discord-nya ya untuk si Mayo ini. Oke guys, jadi kita bakal review akunnya ya dari leader Guild Tornado ini cuy. Kita bakal coba melihat ya cuy. Dia ini kan kuat banget ya cuy. Kuat banget apalagi flashy face-nya. Nah, gue ini sempat menyangka bahwa akun Aimayo ini akun top up-an ya, tapi ternyata cuy, ternyata dia ini cuma baru top up 168 font ya. 168 font, sekitar 200 ribuan lah ya. Sekitar 200 ribuan kurang lebih cuy dia udah melakukan top upnya ya. Jadi nggak sultan-sultan banget untuk akun yang satunya ini. Tapi kalau untuk Aimimi ya sudah dikatakan sultan tingkat dewa lah. Oke, dan di sini kita bakal coba untuk melihat ya untuk isi karakternya cuy ya. Ini dia, wow, flashy face ya. Flashy face terkuat di server 18 cuy. Flashy face terkuat di server 18 ya. Ini dia ya, awakenetnya, awakenet bintang 5. Kemudian limit breaknya juga sama bintang 5 ya. Pertama-tama kita lihat dulu statusnya ya. Untuk statusnya ini attack mau mencapai 1 juta ya. Attack ini 900 ribu, cuk, gede amat cuy. Attacknya 900 ribu, HP nya 2,7 juta, speednya 568, critical 52%, critical damage 169% ya. Dan sekarang kita bakal melihat ya untuk talentnya terlebih dahulu. Talentnya ini ya pakai subsword 2, vitality 1, pakai subsword lagi, vitality sama subsword ya. Jadi pakai subsword sama vitality ya untuk talentnya ini. Kemudian untuk gearnya keepsake bintang 3, insignia sudah bintang 5 cuy. Gearnya pakai attack speed, attack persentase sama attack persentase. Gila cuy. 3 attack persentase, 1 attack speed. Dan untuk buff gearnya attack bonus, oke. Kemudian 30% critical 2, dan ini juga 30% bonus damage ya. Oke, mantap sih untuk si Persipes-nya ini. Persipes terkuat di server 17 cuy, server 18 ya. Oke, selain si Persipes, dia juga ada limited selanjutnya yaitu Mosquito ya. Cuman Mosquito-nya ini tidak ya, tidak menggunakan keepsake cuy. Alias keepsake hanya bintang 2 ya, insignia bintang 4. Jadi enggak awakenet B5 cuy. Jadi si Mosquito-nya ini wajib di delete cuy karena tidak follow up dari ronde pertama anjir. Oke, kemudian di sini ada Watchdog Man juga. Watchdog Man-nya udah 3,7 juta cuy untuk BP-nya. Gila. HP-nya 5,1 juta. HP-nya 5,1 juta. Kemudian untuk gear-nya keepsake bintang 2, insignia bintang 4 ya. Pakai suit SP persentase, HP persentase 3, HP speed 1. Oke, untuk buff gear-nya pakai HP 20%, HP 20%, crit-nya 2 sama HP 20%, SP-nya 3. GG WP cuy untuk Watchdog Man-nya ini ya. Oke, kemudian selain si Watchdog Man, dia juga memiliki Amaimas ya. Amaimas-nya ini speednya kenceng sekali cuy, seriusan ya. Speednya 1041, oke. Okay. Speednya 1041, oke. Okay. Gue pengen lihat dulu di sini. Hero SP 15%, speed bonus 3 biji. Speed bonus 3 biji ya 12%. Oke, okay, kemudian untuk gearnya ya dia menggunakan satu set plus ya. Satu set plus sudah menggunakan speed, HP speed, attack speed, attack speed, attack speed. Jadi udah punya dua plus attack speed yang warna oranye ya. Dua lagi yang warna purple. Gila, cuy, gue aja pakai 4 warna oranye ya cuma 1040-an, 1030-an cuy. Ini 1040 lebih ya cuy menggunakan set plus ya. Oke, kemudian untuk keepsake-nya masih bisa satu, insignia sudah bintang 3 ya. Dan juga dia sudah memiliki ya cuy, Kensei Sareru Noda Psychos yang sudah limit break bintang 5 ya. Otomatis pasifnya ini cuy sudah bisa memberikan HP ya cuy. Sudah bisa memberikan HP sebanyak ya, kita lihat 20% ya. Sudah bisa memberikan HP 20%. Wow ya kan, kalau misalkan belum bintang 5 cuma 15% ya. Ini dia sudah 20%. Oke. Okay. Kemudian ada limited lainnya lagi ya. Sudah ada si Titan ya, alias si ini siapa namanya, gue lupa nih, Goketsu cuy.
alias Goketsu ya, HP speed, wow, HP resist. Gila cuy, udah ada ini ya, burning effect. Oke, kemudian ada si Tatsumaki P2 juga. Ini sebenarnya komplit ya untuk untuk sekuat ini ya. Mau main tim HP ada ya, cuman kekurangan Genos doang ya. Kekurangannya Genos doang ya. Zombie Man ada ya, kemudian si Garo ada. Yang kurang cuma Zombie Man doang. Mel'Jalgad dia juga udah punya cuy. Mel'Jalgad udah punya cuy. Oke, kita lihat hartanya terlebih dahulu ya. Mungkin kalau ada yang berminat pengen lihat hartanya terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini masih ada SSR Omni Chest masih ada 21, SSR Awakening Chest masih ada 20, SSR Awakening Chest masih ada 17 ya. Pengen dilihat sini ya, Black Ticket sisa 42 piece, Black Shuriken 68 piece. Wow ya, Black Shurikennya masih banyak sih. Cuman Black Ticketnya udah sekaratul maut ya. Black Ticketnya sisa 42. Oke, kemudian gue pengen lihat dulu ya di sini di arena cuy ya, di arena. Kita coba lihat Endless ini ya, Endless John Battle ya. Kita coba lihat ya, Endless John Battle. Kini belum dimainin, kita mainin terlebih dahulu cuy. Kita yang bakal mencicipi ya pertama-tama. Oke, hajar yang paling tengah cuy ya. Gunakan sekuat seperti ini ya. Gunakan sekuat seperti ini. Di tengah taruh si Plesiples sama si Mosquito ya, di belakang Sky King. Buat apa Sky King? Buat nge-increase ya, buat nge-increase extra damage yang dihasilkan oleh si Plesiples. Oke, langsung saja ya. Udah lama banget gue pengen mencoba Plesiplesnya si Mayo, dan sekarang kecapai cuy. Tercapai ya, menggunakan Plesiplesnya Babang Mayo Kun. Oke, kita hajar dulu sini menggunakan si Amai Mas ya. Shock of Inspiration kita hajar bersama-sama. 1 2 3 mampu dan langsung mati cuy. Mati langsung. Oke, mampus. Wah, udah ini cuy. Wah, sadis. Nanti kita bakal coba tes di arena ya. Nanti kita coba tesnya di arena ya. Gila cuy, akhirnya setelah sekian lama saya bisa ya cuy, bisa melihat seperti apa Plesiples yang dimiliki oleh ya Babang Mayo. Dan kita lihat dulu untuk isi dalam rumahnya. Let's go. Oke, kita lihat dulu di sini dari figurinnya ya. Untuk figurinnya ini grup 13 ya, Genos tidak punya ya, kemudian Phoenix Man tidak punya juga ya, karena dia memang pre player, anggap saja pre player ya. Tapi kalau kata teman-teman yang sudah ada di YouTube, itu bukan pre player karena sudah top up ya. Pre player itu tidak top up sepeser rupiah pun. Oke, kita lihat dulu untuk achievement-nya 24 apa 25. Wow. Achievement-nya sudah level 25. Mantap jiwa. Dan juga untuk trainingnya cuy. Untuk trainingnya kita lihat trainingnya di sini, training hall 1, hall 2, hall 3, hall 4, hall 5, hall 6. Oke, hall 7-nya masih belum 100% ya. Hall 7-nya masih belum 100% dan untuk core-nya ya, Prodigy level 8, Amai Mas level 6, Zombie Man level 6, Genos level 5, DSK level 6, Tukang Isep level 4. Oke. Ya untuk core-nya lumayan mantap ya, untuk core-nya mantap sih. Tapi menurut gue ini akun benar-benar hidup loh. Oke, dan kita lihat di sini untuk rank-nya dia berada di rank 80 BP ya. Dengan total BP 19 juta ya. 19 juta. Untuk state-nya dia ranking 124 dengan total bitanya dikumpulkan 1070. Dan untuk karakternya dia berada di top 35 dengan flashy flash-nya 4,7 juta. Dan untuk klubnya sekarang dia berada di Olympus ya. Sekarang dia berada di Olympus. Wahai Anda pengkhianat ya. Jadi dia mau fokus satu akun ya, fokus ke Mimi ya. Jadi dia sudah tidak menggunakan iMayo lagi sekarang di TND ya. Jadi di TND dia fokus ke iMimi ya, karena iMimi akun yang di top up. Kalau iMayo nggak di top up sih, cuma top up 100.000 200.000 aja ya. Oke, dan sekarang kita bakal lihat untuk training centernya. Mungkin ada yang penasaran untuk training centernya. Expedition-nya level 39, 42, 28 sama 37. Kemudian untuk trainingnya level 104 ya. Trainingnya level 104. Kemudian skill trainingnya level 101, udah prem merah. Tipe training udah tier 12. Oke, mantap cuy, mantap. Dan sekarang kita lihat untuk life crash-nya ya. Mungkin penasaran. Ini banyak gak sih speednya? Kita lihat ya speednya cuy. Speed 9 gak guna speed 9. Speed 30. Speed gak pakai speed ini. Pakai speednya 30 semua cuy. Speednya 30 semua ya. 9. Nah 30 semua cuy. Speednya 30 semua ya. Oke, untuk speednya berarti mencirikan prick player ya. Speed 30 semua cuy. Oke, jadi mungkin untuk videonya ya bisa gue cukupkan sampai di sini guys ya. Jadi kalau ada yang berminat monggo dihubungin ya Discord-nya iMayo. Jadi untuk videonya sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.
body 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 body